Pasukan Israel memutuskan melancarkan serangan ke Iran untuk membalas gempuran 200 rudal Teheran ke Tel Aviv pada 1 Oktober lalu. Saat ini, Israel mengaku sudah memfinalisasi persenjataan. Di sisi lain, Iran memutuskan menghentikan semua penerbangan mengantisipasi gempuran Israel. Channel 12 Israel melaporkan bahwa pembahasan final terkait metode dan waktu serangan saat ini masih dilakukan. Media Israel itu juga menuliskan bahwa target serangan adalah fasilitas penting minyak dan gas, kompleks kepresidenan serta markas besar pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, di Teheran. Sementara itu, Iran menyatakan telah menghentikan seluruh penerbangan sejak Minggu, 6 Oktober 2024. Upaya ini adalah tindakan pencegahan dan kesiapan Teheran menghadapi serangan balik Israel. RNA, media milik pemerintah Iran, melaporkan pembatasan operasional penerbangan karena penutupan wilayah udara tersebut kemungkinan terkait dengan antisipasi serangan balik Israel. Meskipun pada akhirnya, peringatan penghentian penerbangan itu dicabut karena Iran merasa kondisinya sudah kembali aman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.